Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa la muddata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Educational Festival 2022 UIN Wali Songo Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia dan nikmatnya sehingga kita dapat kembali untuk saling mengingatkan dalam kebajikan dan kebaikan. Makan daun sawi, makan daun salam, tak lupa kita haturkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Berkisah tentang seorang bernama Kelvin. Kelvin merupakan seorang pelajar yang beragama Nasrani dan kedua orang tuanya hanya memiliki satu anak alias anak tunggal yaitu Kelvin itu sendiri. Kelvin hidup dalam kemewahan dan selalu dimanjakan oleh berbagai fasilitas sehingga dia menginginkan mobil dan dituruti. Mobil itu dimodifikasi dan dia suka berkeliling dengan suara mobilnya yang bising sehingga membuat masyarakat sekitar merasa terganggu oleh mobil tersebut. Singkat waktu, kedua orang tua Kelvin pun pergi untuk perjalanan dinas selama 3 hari. Orang tuanya berjanji bahwa dalam 3 hari mereka akan kembali. Namun, di tengah hidup yang mewah sana sini gitu kan, naik mobil ngomong-ngomong bersama teman, tiba-tiba seorang polisi datang ke rumah Kelvin dan mengabarkan bahwa kedua orang tuanya meninggal dalam insiden kecelakaan di jalan tol. Hati Kelvin pun sangat sedih dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Untuk mengusir rasa kesedihan itu, seminggu setelah pemakaman, Kelvin pun pergi ke rumah neneknya. Dan untuk mengusir kesedihan tersebut, si nenek meminta Kelvin untuk mengantarkan paket bunga ke rumah tetangga neneknya yaitu Ibu Khadijah. Dalam perjalanan ke rumah tersebut, tidak sengaja Kelvin bersenggolan dengan seorang perempuan yang menutup kepalanya dengan kain. Kemudian Kelvin pun bertanya, "Kenapa engkau menggunakan kain di kepalamu?" Dia menjawab, "Saya muslimah." Dan ketika Kelvin ingin berterima kasih dengan berjabat tangan karena telah mengambil bunga paket yang berserakan di bawah, sang wanita pun berkata, "Maaf mas, bukan muhrim." Nah, seperti itu. Kemudian dengan lugunya, Kelvin pun pulang dan di dalam kamar dengan iPhone 12 Pro Max-nya, dia membuka ya dan berkata, "Hai Siri, kenapa perempuan muslimah itu tidak mau berjabat tangan?" Dan Siri pun menjawab dan seterusnya. Rasa penasaran itu membawa Kelvin untuk pergi mondok atau di pondok pesantren. Setelah mendalami ilmu agama yang cukup, akhirnya Kelvin pun menyatakan syahadat untuk pertama kalinya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah belajar ilmu agama dari pondok pesantren, Kelvin pun mendapat pesan nasihat dari kiai ustaz di pondok pesantren tersebut, yaitu satu ayat Al-Qur'an dan satu hadis. Satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu Fin diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keteladanan. Dan diri Rasul itu adalah teladan itu sendiri. Kemudian ada sebuah hadis yang mengingatkan bahwa Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu riwayat Baihaqi yang berbunyi innamal bu'istu li utamimal akhlak. Sesungguhnya Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian Calvin pun teringat dengan masyarakat dulu tempat ia tinggal, dan dia ingin meminta maaf dengan cara mengubah perilakunya kepada masyarakat. Akhirnya setelah mendapatkan nasihat tersebut, Calvin pun pergi ke rumah masyarakatnya dan saling meminta maaf. Dan untuk pertama kalinya Calvin azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surprise mother father. Masyarakat dibuat kagum. Dulu sosok Calvin yang suka kebut-kebutan di jalan menggunakan mobilnya, sekarang sudah berubah akhlaknya. Dan di akhir kisah ini, Calvin pun tetap terus memperdalam ilmu agama dan ilmu umumnya, serta membuat banyak temannya yang non-muslim menjadi mu'alaf seperti dirinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada sebuah quotes menarik dari Ali bin Abi Thalib yang berbunyi, balas dendam terbaik adalah dengan menjadikan dirimu menjadi lebih baik. Terima kasih dan mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.